Tribunnews, tiga pesawat pengintai TNI Angkatan Udara dipamerkan di Lapangan Merdeka Kota Ambon. 22 item persenjataan ditampilkan dalam pameran Alat Utama Sistem Pertahanan atau Alutsista Sambut HUT ke-77 TNI. Mulai dari senjata dan amunisi, kapal patroli, hingga perlengkapan tempur lainnya. Pantauan Tribunnews.com di Lapangan Merdeka Sabtu 1 Oktober 2022. Terdapat kelengkapan pertahanan udara diantaranya 3 unit pesawat tanpa awak. 3 pesawat pengintai itu yakni 1 unit jenis fixed wings dan 2 rotary wings. Mayor TNI Angkatan Udara Jemmy Von Bulow menjelaskan jenis fixed wings ini berbahan bakar etanol dengan jarak tempuh 10 hingga 15 km. Sementara jenis rotary wings adalah pesawat tanpa awak model sayap berputar. Fungsi keduanya sama sebagai kelengkapan pengintai. Perbedaan hanya pada jenis bahan bakar yakni gas serta sumber tenaga listrik. Selain persenjataan di stand TNI Angkatan Udara juga dipamerkan atribut kelengkapan pasukan. Pameran alutsista ini akan digelar selama 2 hari hingga Minggu 2 Oktober 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.